Ketemu lagi sama saya. Di sini saya kedatangan sebuah unit baru bernama Aime. Kali ini saya akan dibantu sama rekan saya Hari. Come on. Halo. Nah, hari ini kita mau unboxing nih. Kebetulan baru datang guys. Dan pasti penasaran dong kalau kalian pada beli Aime itu dapatnya apa aja. Yuk, bongkar bareng-bareng. Kita bongkar. Ini ya. Lagi gede deh. Wih. Oh. Oke. Ini keluar ini. Iya, udah. Aman ini. Aman. Oke. Di sini ada belum tahu. Kemudian monitornya sebenarnya kayaknya gabung sama view-nya ya? Iya. Di sini ada kabel pengatur. Kabel power. Kabel powernya yang di dalam kotak ini. Oh, dorong. Wih. Keyboard. Sama mouse. Tipis kan? Super, super tipis. Gak mau. Tipis banget kan? Dia norak kan? Dan ini mouse-nya. Anjir. Tipis. Parah. Parah, bis. Si. Ini ada kabel lightning ya ini ya, USB lightning. USB lightning. Kemudian di sini juga ada pembersih. Kain pembersih. Buku petunjuk. Stiker. Satu garansi. Ada kartu garansi. Kartu garansi. Aman. Resmi. Aman guys. Ini dapet iMac 21,5 inch dengan layar retina 4K. Saya bongkar aja sih, bongkar. Empat packaging ini aja slide man. Nah, sekarang layarnya kayak apa nih? Di bagian bawahnya ada ini port audio. Kemudian ada port memory card. Kemudian ada beberapa tipe port USB dan tipe Type C ini. Kemudian ada jack jaringan dan kabel powernya tersembunyi di dalam sini. Ketutupan ini. Oke, gimana? First impression dari iMac ini mewah ya? Mewah. Dan bukanya harus hati-hati karena harganya ya. Berapa kira-kira? 24 juta. 24 juta. Kira-kira. Dan ini memang spesial desain untuk grafis. Jadi nantinya user di sini akan menggunakannya untuk desain grafis. Oke. Kira-kira segitu dulu unboxing iMac kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video